الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعدا ونفع في علمه في دارين أمين خاتمة نسألها حسن الختام في ذكر أحوال بعض النساء. Ini satu ya, penutup. Jadi di sini kata-kata khatimatun ya, penutup masalah-masalah yang sudah kita bahas ya dalam kitab ini, namun dianjurkan oleh ulama untuk mengatakan ya, dikatakan khatimatun nas'alullaha husnal khitam. Kita minta sama Allah ya, walaupun khatimah di sini adalah ya penutup buat pembahasan yang ada dalam kitab ini, tapi enggak apa-apa ya, sekalian juga kita minta biar penutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya. Ya. Jadi memang segala sesuatu ada yang namanya husnul khatimah. Ini baca kitab ada husnul khatimah. Ya. Ya. Ngaji juga ada husnul khotimah, mati juga husnul khotimah, ada berarti su'ul khotimah, timpalannya, lawanannya su'ul khotimah. Jangan sampai kita su'ul khotimah dalam segala hal ya. Ya, ngaji jangan sampai su'ul khotimah ya. Jangan sampai su'ul khotimah. Orang kalau mati su'ul khotimah, cakep jelek? Jelek. Apapun begitu, yang su'ul khotimah jelek. Jadi usahakan husnul khotimah. Ya, pesantren biar husnul khotimah, kuliah husnul khotimah. Usahain begitu. Makanya sebelum kita ngaji, pikirin dulu 2 bulan minimal. Kira-kira cocok apa enggak nih? Bagus apa enggak nih? Gitu. Kata guru saya begitu. Jadi kuliah juga ada husnul khotimah, su'ul khotimah. Jadi kita berusaha untuk husnul khotimah. Dan saya setuju dengan itu. Dan memang ada begitu. Jadi berakhir dengan jelek, berakhir dengan bagus. Kita usahakan supaya berakhir dengan bagus. Pertemuan kita diakhiri dengan ya, penuh dengan rasa cinta kasih sayang ya. Jadi berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah gitu ya. Jangan berpisah karena kekecewaan. Kalau aku tahu dulu kamu begini, aku enggak mau jumpa kepada kamu. Berarti berpisah dengan kekecewaan. Persahabatannya su'ul khotimah. Jangan sampai begitu. Ini usahakan husnul khotimah. Ngapain aja husnul khotimah? Rumah tangga jangan sampai su'ul khotimah. Mana rumah tangga su'ul khotimah? Bercerai. Su'ul khotimah. Betapa enggak buruk anaknya terluntah-luntah, pendidikannya tak ya, ya begitu dah ya. Jadi usahakan semuanya biar husnul khotimah.
Makan nasi pun ada suul khotimah. Mana makan kagak baca bismillah. Makan-makan aja, yang makan siapa? Setan. Perutnya kembung doang. Ya. Setan yang kembung. Kagak makan, enggak baca bismillah. Sama aja kagak makan. Suul khotimah. Jadi usahakan biar husnul khotimah, baca kitab ini biar husnul khotimah juga. Biar bagus. Ini khotimah penutup. Alhamdulillah, berarti udah mau dikit lagi selesaiin kitab. Jadi kalau udah dikatakan khotimatun berarti dikit lagi. Jadi kalau begitu khotimatun itu belum habis, dikit lagi. Orang pun kalau meninggal pun begitu sama. Ya. Jadi kalau udah mau meninggal biasanya ada tanda-tandanya biasanya. Kalau kata orang kita apa? Mau ngabisin, biasanya ada tandanya. Lu kayak mau ngabisin aja lu. Emang begitu. Sudah ada khotimahnya. Iya. Omongannya sedikit ngaco, bukan ngaco sebenarnya. Tanda khotimah. Ya. Kita biar husnul khotimah. Orang ada dulu, ya dia nggak pernah ngaji. Kemudian satu saat dia mau ngaji, padahal nggak ngaji. Satu saat dia ngaji. Ada dua orang saya dapetin itu, yang jelas sekali. Dia nggak pernah ngaji, ya. Sama kita nggak pernah ngaji. Kemudian dia ngaji. Nggak lama meninggal dunia. Oh ini. Berarti ditutup dengan husnul khotimah. Satu lagi begitu juga sama, udah tua juga, tua naji juga, tua masih kagak. Penuh dalam tanda tanya di benak saya. Ada apa ini gerangannya? Mau ngaji ya? Enggak ngaji-ngaji. Mau meninggal dunia. Berarti husnul khotimah. Insya Allah itu orang husnul khotimah. Dan ada juga ya saudara saya, encang saya, begitu juga sama. Ada apa ini ngaji mulu? Kita padahal udah lama dia ngaji, udah mungkin jaraknya sekitar 40 tahunan. Enggak pernah ngaji 40 tahun. Lalu dia ngaji. Ya. Ketika ngaji dibaca tuh kitab depan guru. Padahal kita kalau baca depan beliau itu kita geget, tapi beliau banyak berani baca itu, dia berani baca dan dia bisa baca itu. Ya. Sama dia orang enteng aja, sampai-sampai dibilang saya keponakan gue ini gitu. Depan saya dia bisa baca, ada apa gerangan? Oh ternyata mau meninggal dunia, enggak lama meninggal. Berarti apa? Insya Allah husnul khotimah. Ini banyak saya dapetin seperti ini. Bagus. Jangan dibalik. Ya udah mau mati berhenti ngaji, berhenti sembahyang, berhenti sedekah, berbuat jahat. Berarti suul khotimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Mati dalam keadaan ya bermaksiat, lagi goyang-goyang dangdut ya, nyungsep pala duluan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, lagi sembahyang dia ada, lagi sujud sembahyang, lagi sholat, meninggal dunia. Ada yang begitu, husnul khatimah. Nah kita nggak tahu nih ya, maka oleh karena itu dalam segala hal usahakan biar husnul khotimah, sehingga puncaknya khotimah yaitu kehidupan kita akan menjadi husnul khotimah. Jadi biasakan semua masalah kita biar husnul khotimah, biar puncaknya nanti yaitu kehidupan kita menjadi husnul khotimah, mati husnul khotimah.
Jadi apa yang kecil-kecil husnul khotimah, ya minum husnul khotimah, ya nanti minumnya pakai bismillah, makan husnul khotimah pakai bismillah, ya sekolah husnul khotimah, kuliah husnul khotimah, kerja husnul khotimah, keluarga husnul khotimah, ya ngaji husnul khotimah, bersahabat husnul khotimah, bekerja husnul khotimah, dan puncaknya mudah-mudahan kalau yang lainnya husnul khotimah, hidupnya meninggalnya husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Di akhir beliau menyebutkan fi zikri ahwali ba'di nisa'i, beliau menyebutkan tentang ya keadaan-keadaan sebagian perempuan. Jadi keadaan-keadaan tentang perempuan, jadi perempuan mempunyai beberapa keadaan ya, model macam-macamnya perempuan ya. Kadang orang itu sama perempuan, orang ya belum nikah beda, udah nikah beda lagi. Iya. Kirain saya begini kali, belum nikah cakep bagus, udah nikah udah ketahuan gitu. Baru ketahuan, aduh ya Allah. Ya udah sabar aja lah ya. Sabar. Sabar aja, sabar. Sabar. Ya, sifat sabar sifatnya wali-wali Allah. I'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya ay sya'na keadaannya qad ghalaba ay kasura sungguh banyak biasa, maksudnya banyak alan nisa'i atas perempuan banyak fi adz zamani pada ini zaman banyak apa at-tabarruju ay ibrazu zinati banyak ya atas perempuan di zaman ini menampakkan perhiasan ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah perhiasan, ada yang mengatakan perhiasan ya emas, perak itu ya, ada yang mengatakan perhiasan ya badannya ya. Tapi di sini dua-duanya dipakai, perhiasan wa ibrazul mahasini lirrijali dan menampakkan kecantikan-kecantikannya. Ya. Berarti ini bisa mukanya, badannya, lenggok-lenggoknya gitu ya. Ya, badannya yang aduh sekol gitu ya. Apa kata anak sekarang apa gay boy gitu ya. Ya. Parasnya masya Allah, jadi deg-degan ngelihatnya gitu. Dikasih lihat orang pakai bajunya yang sempit-sempit ya, ini berarti dia memperlihatkan, dia memperjelas itu kebagusan-kebagusannya ya. Kalau dandannya heboh ya sama suami, duh begitu aja. Ini jangan sampai sama suami jelek, buat kondangan cakep. Ini coba buat kondangan buat siapa? Hah? Buat suami apa buat orang lain? Orang lain ya. Kenapa buat suami jelek? Ya. Harusnya buat suami cakep. Ya usahakan begitu. Buat suami cakep. Jadi buat suami cakep, buat orang lain biasa-biasa aja. Coba dah kamu lihat orang kalau kondangan, apalagi kalau malam minggu ya, masya Allah cantik abis pokoknya dah, hampir saruh. Mana ya yang pengantin, mana yang kondangan? Saruh banget.
sama-sama tebal itu bedaknya. Bibirnya, masya Allah. Ya yang Konaan nggak kalah, ditambahin alisnya tuh. Alisnya kurang panjang ditambahin. Iya. Bulu matanya itu ya, bulu matanya ditambahin. Alisnya ya di apa? Di patri. Ditebelin alisnya tuh sampai dikerok yang ada. Jangan nak. Jangan dikerok sayang ya, jangan. Jangan dikerok, jangan. Ya, enggak boleh, haram. Kenapa? Karena itu berarti kita enggak syukur kepada Allah. Yakinlah. Ya, apa yang Allah berikan yang terbaik. Kamu tinggal keringin aja paling. Keringin enggak apa-apa. Jangan dikerok. Coba kalau kamu dikerok ya. Ada perempuan dikerok lalu ditebelin, kamu lihat aneh apa enggak? Aneh. Aneh tapi nyata itu. Jangan, jangan. Ya. Natural aja udah, natural apa adanya. Itu natural apa adanya. Apa adanya. Saya yakin nih kamu pasti demen perempuan yang apa adanya, betul tidak? Yang apa adanya aja, masya Allah. Iya, apa adanya aja. Yang bagus begitu. Yang dibuat bulat, yang dibuat buat enggak bagus. Ya. Lihat kalau film sejarah, dilihatnya enak enggak? Enak. Kenapa? Alurnya ilahiyah. Tapi kalau yang buat-buatan manusia enggak enak. Apa kita, apa kata kita? Impossible. Iya. Impossible. Nonsense. Impossible. Gitu. Impossible. Ya. Nah, kita pun begitu ya, perempuan ya. Dan biasa aja, biasa aja. Yang penting bersih, rapi gitu ya. Bersih, rapi, cukup ya. Ya bedak-bedak dikit ya enggak apa-apa lah gitu ya. Ini bibir ya agak apa, biar enggak kering apa yang itu aja, biasa gitu ya. Orang bilang, oh insya Allah, ininya dimerah-merahin, bedaknya habis ya, pakai bibir merah ya, pakai macam-macam lah pokoknya tuh, alat-alatnya macam-macam banget ya, alisnya apa ada ini apa di sini ya, anti keringat, ada anti keringat. Ya Allah, ada anti keringat juga. Hemat saya jangan seperti itu, jangan biasa aja ya. Terus orang kami laki-laki itu demen yang ya, yang natural itu ya. Nah, natural yang apa adanya, akhlak, akhlak yang indah, yang bagus, itu yang membuat menarik ya, itu yang akan membuat granit semakin kuat ya, itu yang akan menarik laki-laki yang baik. Ya. Waqilatul hayai. Apalagi sedikit malu. Jadi pertama at-tabarruj. Ya banyak atas perempuan ya, banyak tuh perempuan di zaman ini menampakkan perhiasan, menampakkan kecantikan kepada laki-laki. Yang kedua, sedikit malu. Waqilatul hayai. Ya. Banyak perempuan di zaman ini sedikit malunya banyak. Ya, ini maaf perempuannya, bukan menghina, bukan, ini mengingatkan. Ya, mengingatkan buat kaum Hawa. Mengingatkan kepada kita, ya. Sedikit malu. Ai adamul hayai. Artinya tidak ada malu. Bagaimana?
enggak ada malu bi antam syia bainar rijali, dengan bahwa dia berjalan di antara laki-laki, berjalan dengan lenggak-lenggok, ya pantatnya dek duk dek duk, oh lenggak-lenggok, teng beng beng, ya ditampakin bajunya ketat, ya orangnya ya. Ya pantatnya ada katanya gitu. Wanginya 20 meter masih kewangian. Ditampakin orang banyak jalan. Emang enggak ngelihat tapi pengen supaya dilihat. Ini itu ada dua, pengen ngelihat atau dilihat. Itu namanya dia enggak tahu malu. Orang yang tahu malu enggak mau. Kenapa enggak mau jalan kamu? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Banyak laki-laki. Subhanallah. Ini perempuan bagus. Ini yang bagus. Malu dia banyak laki-laki lewat. Jangan, bukan kesempatan dalam kesempitan. Aneh, banyak laki-laki pengen jalan. Nah. Jangan. Ini bagus. Kenapa kamu enggak mau jalan? Ada itu, ada anak laki enggak mau, malu 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 malu. Malunya lillahi ta'ala, subhanallah. Fazalika ya tabarruju kama qala Mujahid, maka itu adalah namanya tabarruj, ya menampakkan perhiasan, menampakkan kecantikan kepada laki-laki yang lain. Kama qala Mujahidun, sebagaimana ya dikatakan oleh Imam Mujahid. Yang itu pertama, kedua, sekarang ketiga. Wal masyu bi tagannuji, dan berjalan dengan tagannuj. Tagannuj ai tadalluli wa takassuri. Arti langsungnya semuanya genit, kegenitan. Ya, genit, kegenitan, lenggak-lenggok. Ya orang kalau genit itu gimana jalannya? Hah? Orang kalau jalannya sambil genit gimana? Kita bisa lihat orang jalannya genit. Iya, diam tapi matanya beraksi. Iya. Diam tapi ya, ada aja badannya yang aktif gitu ya. Genit, kegenitan ya, jangan genit. Jangan kegenitan. Enggak bagus. Kama qala Mujahidun wa Qatadatu, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Mujahid ya, dan Qatadah fi tafsir Tabarruj, dalam menjelaskan Tabarruj. Jadi itu dikatakan oleh Imam Mujahid dan Qatadah. Fi jumu'atir rijali wal aswaqi, itu dia berjalan dengan genit-genit di mana? Di perkumpulan orang laki-laki dan di pasar. Iya. Ini kalau laki, perempuan ya kalau enggak penting-penting banget ya malu jalan ke situ. Kecuali memang mesti jalan, ada sesuatu yang penting mesti dibeli, barulah. Wa fil masajid, dan juga berjalan di masjid-masjid, bainas sufufi, di antara sop-sop, khususnya fin nahari, di waktu siang. Wa in kana ail masyuha lailan qaribat, ya qaribat ail mar'atu da'a fa qariba, ya in kana min babi sami'a fa huwa muta'addin, ya maka lafaz qariba jika ada dia itu daripada bab sami'a maka dia itu namanya muta'addi, kama huna sebagaimana di sini. Jadi di sini pakainya qariba. Wa in kana min babi karuma, dan jika ada dia itu dari bab karuma fa huwa lazimun, maka dia lazim, ya enggak ada maf'ulnya. Kama fil qamus, sebagian dalam qamus. Li izhari zinati alin nasi, karena untuk menjelaskan perhiasannya kepada manusia. Jadi dia berjalan ya tuh perempuan di ya tuh perempuan dia berjalan di perkumpulan laki-laki, di pasar-pasar, di masjid, di antara sop-sop, khususnya sop-sop ya, baris-baris dalam masjid, sop-sop di masjid ya, di waktu siang hari ya. Sekalipun jalannya di waktu malam ya.
Jika dia itu jalan di waktu malam, jika dia jalan, jika jalannya di waktu malam, qoribat daw, qoribatil daw'a, maka dia dekat, maka perempuan itu mendekatkan kepada cahaya. Jadi kalau waktu malam dia jalan dekat cahaya. Untuk apa? Li izhari zinati halinasi, untuk menjelaskan perhiasannya kepada manusia. Jadi bagaimana usahanya supaya tampak kepada orang-orang. Mudah-mudahan kita, diri kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, ya Allah tuntun dalam segala perbuatan yang bernilai taufiknya dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad qila al-Fatihah.